Teman-teman, kita jumpa lagi pada perjalananku ke Turki. Dan kali ini saya dan keluarga mencoba melakukan perjalanan pada musim dingin karena ingin melihat dan merasakan suasana yang berbeda di musim dingin. Video ini merupakan video dokumenter tentang perjalanan wisataku ke negara Turki dengan kota tujuan utama yaitu Istanbul. Saya dan sopir saya, nama saya Mümin. Mümin. Ya. Dan sopir kita. Mesut. Sopir Turki kaptan. Kita mendarat di bandara di kota Istanbul di pagi hari yang pada saat itu belum turun salju. Jadi pada hari ini kami dapat berjalan menikmati udara yang sangat sejuk dan cenderung dingin. Pemandu kami adalah orang asli dari Turki. Bisa sedikit berbahasa Indonesia, dan dia coba menjelaskan tentang Byzantium, Konstantinopel, dengan Kaisar Konstantin dari Roma, juga menceritakan tentang kekuasaan Ottoman, Selat Bosphorus, Laut Marmara, dan sebagainya. Konstantin membangun banyak bangunan di sini. Kita akan pergi hipodrom. Hipodrom luas sekali dan kapasitasi lebih dari 100.000. Konstantin Great membangun hipodrom juga. Kami berhenti di sebuah restoran untuk makan siang. Setelah makan siang, kami mengunjungi Hippodrome yang adalah sebuah trek balapan dan lomba dan juga menjadi pusat sosial dan politik pada kerajaan Bizantin. Lokasinya berdekatan dengan Masjid Biru dan Hagia Sophia. Kali ini kami belum dapat memasuki Masjid Biru dan Hagia Sophia karena beberapa kendala. Oleh karena itu, kami menggunakan waktu yang kosong ini dengan berfoto di sekitar Masjid Biru dengan berlatar belakang Masjid Hagia Sophia. Kemana? Masjidnya mau kemana? Kemana dengan penjelasan? Jelaskan ya, jelaskan.
sini, mulai hipodrom dari sini sampai ada kupa di sana. Sampai di sana kira-kira 400 meter. Dan welcome, Paul. Selanjutnya kami mengunjungi Istana Topkapı yang lokasinya juga berada di sekitar Masjid Biru. Udara mulai terasa sangat dingin yang rupanya menjadi tanda akan turunnya salju di hari berikutnya. Hari ini, salju mulai turun dan jalan-jalan mulai dipenuhi oleh salju yang cukup tebal yang menyebabkan perjalanan kami agak terganggu. Di dalam kervansaray ada
dua bagian, untuk musim panas dan untuk musim dingin. Oke, sebelah kiri ada satu lagi mescit. Ini Şehzade Başı Mescit. Şehzade Başı Mescit di Bangun. Pagi ini kami mengunjungi Masjid Biru atau Blue Mosque dengan susah payah karena harus melewati salju yang sangat tebal. Semua arsitek pemerintah Ottoman membangun kota dan nanti mimarinya membangun satu beberapa kali lega rasanya setelah berada di dalam Masjid Biru yang cukup hangat dengan pemandangan interior yang sangat indah. Selama hari membawa dari waktu jam 8 sampai jam 8. Di sini di depan ada mimbar. Mihrab. Mimbar sebelah kanan. Di sana. Dan di sana mihrab. Dan sebelah kanan ada tempat untuk wezir. Thank you.
dari empat jembatan. Yang terbesar Haliç jembatan. Jembatan Haliç. Setelah mengunjungi pabrik jaket kulit buatan Turki, kami mendapat kesempatan menaiki kapal di Selat Bosphorus, melewati jembatan Galata yang menjadi pemisah antara benua Asia dan benua Eropa. Kami juga mengunjungi Kamlika Hill untuk menikmati teh khusus dari Turki di sebuah kafe. Tapi rupanya kami tidak dapat turun menikmati teh khas Turki di kafe ini karena lebatnya salju yang turun. Terjadi insiden dalam perjalanan turun dari bukit ini karena bis yang kami tumpangi tergelincir dan menabrak beberapa mobil yang diparkir di tepi jalan. Alhamdulillah, kami semua selamat tanpa cedera sedikit pun. Rombongan kami kembali ke hotel untuk beristirahat dan mempersiapkan diri mengunjungi kota Bursa pada esok hari. Maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong.